Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya Mas Hafiz? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Sehat semuanya ya, satu keluarga ya. Sebelum kita mereview materi literasi yang kemarin, kita baca doa dulu, kita baca Asmaul Husna. Semoga pembelajaran hari ini, review hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan dan ilmu yang keberkahan ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asmaul husna. Astaghfirullah. 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 Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Ghinu ya Wali ya Hamid ya Musir ya Mubadi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bab ya Tawwab ya Mundaqim ya Afu ya Rahu ya Malikal Mulk ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jamil ya Ghani ya Mumin ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur Azazalladikrur ya Allah ya Allah ya Allah. Oke, terima kasih. Semoga doa tadi bisa memberikan keberkahan bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat untuk Ananda Hafiz. Untuk selanjutnya, sudah siap untuk mereview materi literasi yang kemarin? Oke, kita lihat. Surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Lintasan peredaran matahari dan planet-planet tersebut membentuk sebuah energi. Masih ingat ada berapa planet di tata surya? Masih. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kenapa kok Pluto nggak masuk ke dalam jajaran tata surya lagi? Karena kenapa? Karena Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil. Planet kerdil, apa itu planet kerdil? Yang kecil. Ukurannya terlalu kecil jika disebut sebagai
planet. Selain ada planet, juga ada benda langit lainnya. Apa saja? Satelit, satelit, komet, asteroid, asteroid, meteor, meteor, dan meteoroid. Dan meteoroid. Ada juga bintang ya. Bintang tuh ada bintang nyata sama bintang semu, ada nggak di situ? Coba dibawahnya, ada bintang nyata dan bintang semu. Kalau bintang nyata itu bintang yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya apa? Apa? Matahari itu termasuk bintang nggak? Iya, karena dia bisa memancarkan cahayanya sendiri, berarti termasuk bintang nyata. Kalau bintang semu, ya bintang-bintang yang ada di langit yang biasanya kita lihat. Nah, terus di bawahnya juga ada nama bintang di tata surya. Sebelum kita akhiri review pada hari ini, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama doa penutup majelis gitu ya, biar ilmunya bermanfaat, biar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa'amilussolihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Shadaqallahul 'adzim. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.